telah diberi peluang untuk membentangkan 6 kertas kuning di Move 9 ini, dan saya dapat menyediakan kesemuanya. Ada yang dalam bentuk visual, ada yang dalam bentuk saya sendiri hadir face to face. Semalam umpamanya saya bersama dengan World Bank Unido membentangkan kertas kerja dan berada dalam sesi plenary, dan diwakili oleh lebih daripada 6 pakar berkaitan dengan financial support kepada sustainable program for urbanization. Jadi semuanya nampak mengambil kira kepentingan Melaka dalam perkara berkaitan dengan urbanization, shock and stresses, dalam perkara berkaitan dengan resilient city, dalam perkara berkaitan dengan green technology, dan juga perkara-perkara urusan sisa kepenyal, urusan tenaga dan sebagainya. Jadi semua perkara ini telah meletakkan Melaka di sama tinggi dengan negara-negara maju lain di dunia.